Oke, mah bro ya, match 9 Heartless nih cuy, wah gila men ya, wah api-api gitu loh ya, bagus banget ya efek-efeknya. Dapat dua saja. Oke, mah bro, wih, makan nih ya, gue cuma makan dulu mah bro ya. Yoi, buat ngenok juga oke banget ya match 9 ya, skin legendarinya, wow. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini bro, coba kalau mau gacha MX9 ya, bro ya. Wah, gokil banget ya SMG meta di season ini. Udah ada skin legendarnya ya, bro ya. Padahal baru saja dirilis loh ya. Wah, gokil sekali. Kita langsung buka aja nih, bro. Wetlands Warrior Draw. Oke, let's go, bro ya. MX9 Heartless, wih, kroki lo ya. Serem banget mah bro ya, udah kayak Kiki9 ya. Kiki9 skin legend dari yang pertama tuh ya. Wah, api-api gini ya. Efek-efeknya pasti kebakar orang-orang. Oh iya tuh bener tuh, mau lihat di pojok kanan ya. Wih, kemakan men. Ada monster. Ada monster keren. Ih, keren ada monster. Wih, Ocha mau lihat video dulu mah bro ya. Yuk, kita tonton saja dulu ya videonya. Wih, gokil banget nih ya. Mantep nih. Wih deh. Ih. Keren ya. Wow, udah kayak ada lubang buaya ya di setiap tanah. Wetlands Warrior Draw. Oke, mah bro ya, kita langsung gacha aja nih ya. Tapi kita lihat dulu karakternya. Karakternya bukan cewek sayangnya, tapi nggak apa-apa sih ya. Ini lebih maco. Ada buntutnya di kepalanya mah bro ya. Udah kayak Dynasty Warrior. Oke, Outlaw. Outlaw-nya keren ya. Terus ada emote juga. Emote Fire Tricks. Wih, keren. Emote-nya. Wih, bisa atraksi-atraksi gitu ya, anjay. Wingsuit-nya juga boleh lah ya, walaupun bukan yang jetpack. Ada antelope mobilnya. Wih, keren men. Ghost Rider pisan ini mah bro ya. Waduh, gokil. Wih, calling card-nya ya. Keren sih ya. Ini buaya darat, buset banget dah pokoknya ya. Set Derenity-nya juga tuh ya. Satisfying banget skinnya. Dan di sini ada aja charm-nya. Buaya ya. Oke nih, jadi skin legendary untuk para buaya darat ya. Folding knife ya. Oh, mantap lah. Yuk, kita langsung gacha aja mah bro ya. Kita mulai dari 10 CP. Yuk, kita buka. Dapat apa ya? 10 CP dapat apa nih? Wingsuit. Oke, nice banget ya. Kita langsung gas lagi 30 CP dapat apa ya, mah bro ya? 30 CP. Yuk, dapat ya, charm ya. Setelah itu 80 CP. Yuk, kita langsung gas lagi, mah bro. Dapat apa? Dapat apa nih? Ayo, antelope saja, mah bro ya. Wih, Ghost Rider ini ya, mobilnya Ghost Rider ya. Biar Ghost Rider tidak pakai motor mulu, jadinya pakai ini antelope nih. Gokil sih. Yuk, 160 CP kita mulai saja. Ayolah, hoki lah, yo hoki lah. Oke, folding knife nggak apa-apa ya. Folding knife juga keren ya. Yo, 250 CP. Lanjut. Oke, outlaw mah bro ya. Dapat outlaw. Outlaw itu sniper yang termasuk meta juga di season ini ya. Dari season kemarin juga. Fair tricks. Oh, nice. Terus kita lanjut lagi. 850 CP. Dapat apa? Semoga dapat yang mantap-mantap ya. Eh, langsung. Waduh, mabru calling card-nya enggak apa-apa ya. Calling card-nya ini sangat keren banget ya. Buaya, men. Gila, men. Gila. Bagus banget dah. 1500 CP. Ocha yakin ini dapat karakter kalau nggak pistol dulu sih. Tapi kayak pistol dulu ya kan? Ya, kan? Sudah teratur. Ampun deh. Karakternya Ocha dapat di akhir-akhirnya sama senjata skin legendnya ya. Yaudah yuk. Ini pasti dapat karakternya dulu, mah bro. Ocha yakin. Yoi, Cassius Cold Blood. Oh, mantap ya. Dan ini mah bro 3700 CP ya. Kita langsung beli saja nih MX9 legendarinya. Oke, kita langsung pencet purchase. Oke, mah bro ya. MX9 Heartless nih cuy. Wah, gila men ya. Api-api gitu loh ya. Bagus banget ya efek-efeknya. The best mah bro ya.
Wow. Yuk, kita udah menggacha seluruh draw-nya. Saatnya kita mengatur loadout-nya ya, Maburi. Ocha kasih settingan pertama Ocha ya. Oke, okay, let's go. Oke, Maburi, ini attachment atau gunsmith yang Ocha pake ya. Ini sebenarnya ngikutin attachment atau gunsmith yang Ocha pernah bikin MX9 sebelumnya, yang pas belum pakai skin legendary. Bedanya barrelnya Ocha pake extended light barrel dulu, Maburi, karena Ocha mau dengerin suaranya ya. Karena suara senjata tuh misalnya beda tuh ada pengaruhnya sedikit menurut Ocha ya. Oke, okay. Tapi ini termasuk sugesti saja ya. Dan ini karakternya ya, Mabru ya, Ocha sudah pakai juga ya. Yuk, saatnya kita langsung gas aja ngereng ya. Let's go. Oke, Mabru, Ocha udah di dalam game dan dapat mapnya Nuketown ya, mode domination. Wih, ini saatnya kita review saja ya. SMG yang meta di season ini, Mabru, MX9 ini skin legendarinya meraih. Kita makan ya, oke. Ocha mau menjadi buaya dulu. Ocha mau jadi buaya dulu, Mabru. Oh, deh. Oke, mana musuhnya, Mabru? Dapat dua saja. Oke, Mabru. Wih, makan nih ya. Buaya cuma makan dulu, Mabru ya. Yoi. Nice banget, bukan? Yoi, Mabru. Iya. Iya, kena lagi dia ya. Waduh. Baik sekali ya, Mabru ya. Kita bantai saja. Mana musuhnya, Mabru? Oke, dapat dua. Dapat lagi, Mabru. Dapat lagi. Oke. Tatain aja cuy. Yo, Mabru, kita turun saja. Gak bisa lewat loh. Gak bisa lewat ya, Mabru ya. Ya apa di dalam channel. Yo, Mabru, kita masuk laut sini. Oke, okay. Iya, yeah, mati. Jangan mati-mati lah. Nice, Mabru. Yoi, buat ngenok juga oke banget ya, Max ini. Skin legendarinya. Wow, berarti ya harus keluarkan Shakar C dulu nih. Nah, buayanya mantep nih ya. Nanti buaya darat cuy. Friendly Shock RC is ready. Hardpoint contested. Hostile Predator missile inbound. Yuk, Mabru. Kita ke sini saja. Keluar. Yo, dapat satu. Oke. Sakit banget sih. Oh, kan jadi lu cuy. Yes. Ya, jadi Ocha keluarkan ulti saja. Yo. Wow, terbokong ya. Oke, mantap, Mabru menang. Hore! Yuhu, akhirnya menang juga ya. Ini agak lama banget matchnya, tapi menurut Ocha sih worth it ya skin legendary dari MX9 ini ya. Bikin nambah sugesti lebih baik lagi ya, Mabru ya. Walaupun memang ya, menurut Ocha ya, bukan menurut lagi, memang kalau soal recoil, damage atau apapun itu nggak ada yang ningkat-ningkatin kalau kalian beli skin legendary ya. Tapi setidaknya itu nambahin mood kita main ya gitu loh, Mabru ya. Jadi kayak lebih asik, kalau udah lebih asik, lebih seru, lebih fun, itu pasti lebih jago kita mainnya, Mabru ya. Oke, okay. Yaudah, Mabru, makasih udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan kalian kalau mau gacha ya skin legendary ini, langsung aja top up di Instagram @kitaisiin ya, Mabru ya. Oke, karena itu ownernya Ocha sendiri, kalian jadi nggak perlu takut kalau ada apa-apa. Oke, yaudah, Mabru, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga ke Mabru ya. Yap, see you, Mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya, see you next.